Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saudara masih melanjutkan perjalanan amal saleh dari bumi ke langit. Apabila kita kutip lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, apabila malaikat itu sudah mengetahui bahwa orang itu bukan pendengki, bukan penggunjing, dan bukan orang zalim, maka kedua malaikat itu sampai ke langit yang keempat. Faqala fayaqulu lahumal malak. Lalu malaikat penjaga langit keempat berkata, "Mada, apa ini? Hadza amalu 'abdin min 'ibadi." Ini amal seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Rudda 'alaihi, tolakkan amal dia. Walaupun dia tidak dengki, walaupun dia tidak bergunjing, walaupun dia tidak berbuat zalim, tapi tampaknya hamba itu tidak lolos dari kriteria yang berikutnya, yaitu kriteria malaikat penjaga langit yang keempat. La yakbalullah minhu wa la'anahu. Allah tidak menerimanya dan Allah melaknatnya. Fa innahu kha'inun lil mu'minina wal mu'minat. Karena dia berkhianat kepada sesama kaum mukminin dan mukminat. Wa inna Allah ta'ala nahani ayujawizani amalul kha'inin. Karena Allah melarang aku untuk meloloskan amalnya para pengkhianat. Dan malaikat menjelaskan yang dimaksud dengan khianat, yaitu tasdiqu dzalika fi kitabillah, yaitu membenarkan apa yang Allah sebut di dalam kitabnya. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum. Al-Anfal ayat 27. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah, janganlah kamu berkhianat kepada Rasul, dan janganlah kamu berkhianat kalau kamu dititipi amanah. Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaihi pernah berkata, aku akan sampaikan amanat orang walaupun aku tahu orang tua mereka dulu membunuh orang tuaku. Jadi seorang mukmin wajib menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Mengkhianati amanat menyebabkan dosa-dosa kita, menyebabkan amal-amal kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyebabkan waliyadzubillah, laknat Allah dijatuhkan kepada kita. Dan mengkhianati amanat itu bisa sangat sederhana saja, yaitu misalnya memotong-motong tulisan atau hadis untuk kepentingan politik tertentu, atau menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis untuk kepentingan-kepentingan kelompok. Dia berkhianat kepada Allah ketika dia memotong-motong ayat Al-Quran. Dia berkhianat kepada Rasulullah ketika dia memecah-mecah ayat Al-Quran. Dan dia berkhianat kepada sesama kaum muslimin. Termasuk mengkhianati amanat ialah kalau berjanji, ia langgar janjinya. Kalau berbicara, ia berdusta. Dan kalau diberi amanat atau kepercayaan, ia mengkhianati amanat itu. Jadi kalau saudara mengkhianati amanat, bukan saja amal saudara tidak diterima, tidak lolos pada langit yang keempat, tetapi yang paling mengerikan ialah
Allah melaknat saudara karena pengkhianatan itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sikap, dari perbuatan yang mengkhianati Allah, Rasulnya, dan mengkhianati kaum mukminin. Wa ma taufiqihi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.